Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Korang perasan tak? Dalam video Faktau yang lepas-lepas, korang didedahkan secara rahsia pelbagai eksperimen dari yang bisha-bisha sehinggalah kepada yang bukan bisha-bisha. Namun banyak kejadian daripada mereka ini mencuba sesuatu yang mereka sendiri tidak faham, sehinggakan eksperimen tersebut hampir mengakibatkan kemusnahan dunia, sehingga Faktau pun takut nak bercerita sebelum ini. Namun dalam video kali ini, Faktau akan beranikan diri untuk membongkarkan kepada korang tentang eksperimen-eksperimen itu di dalam 10 eksperimen yang hampir melenyapkan dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Kola Super Deep Borehole. Ketika Perang Dingin antara Kesatuan Soviet atau USSR dan Amerika Syarikat, kedua-dua negara saling bersaing untuk menunjukkan teknologi, senjata dan ketenteraan siapa yang lebih canggih, punyalah masing-masing tak mau mengalah. Sehinggakan pada tahun 1960-an, kedua-dua kuasa dunia itu merancang untuk melihat siapa yang mampu menggali ke dalam bumi sedalam yang boleh, dan matlamat mereka adalah untuk sampai ke teras bumi. Namun usaha penggalian Amerika terhenti kerana kekurangan dana, manakala USSR pula masih meneruskan penggaliannya dari tahun 1970 sehinggalah tahun 1994, menjadikan lubang yang digali oleh mereka yang dikenali sebagai Kola Super Deep Borehole merupakan lubang terdalam di dunia, malah 4,000 kaki lebih dalam daripada Mariana Trench, iaitu jurang paling dalam di dunia. Walaupun mereka menganggap ini merupakan satu pencapaian yang besar, tetapi para saintis pada masa itu takut dan mendakwa sekiranya mereka menggali lebih dalam, ia boleh menyebabkan lapisan bumi runtuh dan mengakibatkan gempa bumi yang sangat besar dan tidak terkawal. Namun kerana kejatuhan Kesatuan Soviet, projek itu dihentikan. 9. Senjata bio. Ketika perang antara Soviet dan USA, mereka telah melakukan pelbagai eksperimen yang pelik seperti yang Faktau nyatakan sebelum ini. Namun eksperimen kali ini mungkin antara yang lebih berbahaya antara semua. Pada penghujung Perang Dingin, seorang ahli biologi dari Rusia bernama Vladimir Pestechnik telah menghubungi kedutaan British untuk menyerahkan diri. Namun apa yang mengejutkan, beliau telah membocorkan satu rahsia yang sangat menakutkan, iaitu Kesatuan Soviet pada masa itu telah berjaya membina senjata bio dengan menggunakan Yersinia pestis, iaitu virus yang pernah menyerang dunia suatu ketika dahulu yang dikenali sebagai Black Death. Apa yang membuatkannya lebih buruk adalah mereka telah mengubah suai virus ini menjadi kebal daripada ubat antibiotik maupun vaksin, di mana sesiapa yang terkena virus ini tidak akan mampu diubati dan 100% kehilangan nyawa. Para saintis pada masa itu berpandangan senjata ini bukan sahaja mampu memusnahkan sesuatu negara, malah boleh melenyapkan seluruh populasi manusia di bumi. Namun belum sempat senjata ini digunakan, Perang Dingin tamat diikuti dengan kejatuhan Kesatuan Soviet pada tahun 1991. 8. The Trinity. Trinity merupakan kod nama yang diberikan kepada eksperimen letupan nuklear pertama dan dijalankan oleh kerajaan Amerika. Namun tak ramai yang tahu eksperimen ini hampir melenyapkan dunia. Pada tahun 1945, ketika eksperimen pertama mahu dijalankan, Enrico Fermi, iaitu seorang ahli fizik yang juga pencipta pertama reaktor nuklear di dunia, telah membantah dengan keras eksperimen tersebut. Ini kerana beliau dan beberapa ahli fizik lain percaya letupan nuklear ini akan menghasilkan tidak balas berantai yang mampu membakar seluruh atmosfera bumi dan memusnahkan semua hidupan. Namun disebabkan kerajaan pada masa itu berkeras kerana menganggap hanya senjata ini mampu menamatkan peperangan, eksperimen tersebut tetap diteruskan. Tetapi sangkaan Enrico pada masa itu salah kerana tidak balas yang diramalkan oleh beliau tidak terjadi. Walaupun ia berjaya, namun apabila pencipta reaktor nuklear sendiri memberi amaran senjata ciptaannya mampu memusnahkan dunia, kurang sanggup ambil risiko. 7. Black Hole.
pada tahun 1999, European Organisation for Nuclear Research atau CERN telah berjaya mencipta sebuah mesin magnet gergasi yang bernama The Large Hadron Collider atau TLHC, hasil kerjasama 10,000 saintis dari lebih 100 buah negara. Mesin ini dicipta bertujuan untuk meningkatkan kelajuan sinar zarah bercas, di mana zarah ini kemudian akan berlanggar dan menghasilkan letupan kecil yang membebaskan berjuta partikel, di mana kejadian ini disamakan dengan teori Big Bang. Pendek kata, mesin ini bertujuan untuk para saintis mengkaji bagaimana alam semesta ini terbentuk. Namun apa yang lebih mengejutkan, para saintis mendapati mesin ini juga berupaya untuk mencipta lubang hitam atau black hole. Menurut mereka, sekiranya lubang hitam sebesar duit syiling terhasil pun telah mampu untuk melenyapkan bumi. Walaupun eksperimen ini telah dibantah ramai para saintis, namun CERN bertindak untuk meneruskannya dan memberi jaminan bahawa eksperimen ini selamat. Fakta ada senaraikan pasal mesin LHC dalam video fakta sebelum ini bertajuk 10 objek sumpahan, hingga para saintis teramat takut. Mesin itu telah menarik asteroid ke bumi. Malah ada 6. Projek SEAL. Ketika Perang Dunia Kedua, New Zealand telah bertindak bekerjasama dengan US dalam eksperimen untuk mencipta tsunami buatan yang dikenali sebagai Projek SEAL. Eksperimen ini bertujuan untuk menggunakan tsunami sebagai senjata bagi memusnahkan pelabuhan, pangkalan tentera laut, malah seluruh bandar musuh mereka. Tapi macam mana nak cipta tsunami tanpa gempa bumi? Ha, mereka menggunakan trinet trotoluen atau kita kenali sebagai bom TNT, di mana sebanyak 10 bom akan dipasang dalam bentuk barisan sepanjang 8 km. Letupan bom ini secara serentak mampu untuk menghasilkan tsunami setinggi 40 kaki. Namun eksperimen ini tidak sempat dijalankan disebabkan Perang Dunia Kedua telah tamat pada tahun 1945 dan eksperimen Project SEAL kemudian ditutup. Namun pada tahun 1950, Operation Hardtack telah dijalankan di luar pantai Hawaii, di mana mereka membuat eksperimen dengan meletupkan nuklear di dalam laut. Letupan itu terlalu ganas sehingga menghasilkan ombak yang terlalu tinggi dan memusnahkan kapal mereka di sekelilingnya. Perkara ini telah mendorong idea kepada sebahagian para saintis yang bercadang untuk menggabungkan bom nuklear ke dalam Project SEAL. Namun terdapat banyak saintis yang tidak berani dan membantah eksperimen itu dijalankan kerana risikonya yang mampu untuk menenggelamkan dunia. 5. Project Volcano. Pada tahun 1988, Kesatuan Soviet pernah mencipta bom nuklear bawah tanah yang diberi nama bom tektonik, di mana objektif mereka adalah untuk menghasilkan gempa bumi. Eksperimen ini telah berjaya dan ini mendorong mereka ke arah matlamat yang lebih besar, iaitu Project Volcano, di mana mereka mahu meletupkan bom nuklear bawah tanah di Yellowstone National Park, USA. Kalau korang nak tahu, Yellowstone National Park terletak di atas supervolcano, di mana sekiranya terdapat bom nuklear diletupkan, secara tidak langsung akan mengaktifkan gunung berapi tersebut yang mempunyai kekuatan 1,000 kali ganda dari gunung berapi biasa. Malah para saintis juga berpandangan letusan mega ini juga mampu untuk memusnahkan hampir keseluruhan Amerika Utara, dan debu gunung berapi tersebut akan menutupi hampir keseluruhan bumi yang akan menghalang cahaya matahari dan menyebabkan bumi menjadi sejuk. Nasib baik Kesatuan Soviet telah jatuh sebelum sempat operasi itu dijalankan. Korang tengoklah, dalam senarai video ini pun ada 3 eksperimen mereka yang mampu untuk menghancurkan dunia. 4. Starfish Prime. Sebelum kita teruskan dengan tajuk ini, biar faktor terangkan dulu supaya korang faham. Pada bumi kita ini, sebenarnya terdapat lapisan magnetosfera, di mana lapisan ini mengandungi medan magnet yang bertujuan untuk melindungi bumi kita daripada sinaran radiasi dihasilkan oleh angin suria. Namun dalam menghalang radiasi tersebut, ada juga antara radiasi yang terperangkap dan kekal di dalam medan magnet yang diberi nama Van Allen Radiation Belts, seperti nama saintis yang menjumpai fenomena ini, James Van Allen. Radiasi ini membimbangkan para saintis kerana ia 1,000 kali ganda lebih bahaya dari radiasi di luar angkasa dan boleh menyebabkan ahli astronomi yang pergi ke angkasa kehilangan nyawa. Jadi untuk menghilangkan radiasi bahaya ini, para saintis membuat keputusan untuk meletupkan bom nuklear di angkasa. Pada malam Julai 1962, sebuah roket bernama Starfish Prime yang mengandungi 1.4 megaton bom nuklear telah dilepaskan di Hawaii.
Malangnya perkara itu telah menyebabkan malapetaka berlaku. Letupan pada medan magnet bumi itu telah menghasilkan electromagnetic pulse atau EMP yang memusnahkan siaran radio dan telefon, mencetuskan siaran kecemasan dan menyebabkan hampir seluruh Hawaii blackout. Malah letupan itu juga secara tidak langsung telah mengubah dan mencipta satu medan magnet radiasi baru yang kekal selama 10 tahun, di mana medan ini memusnahkan semua satelit yang melaluinya. Sejak dari itu, mereka telah mengharapkan eksperimen ini kerana mereka percaya sekiranya sekali lagi bom dilepaskan, medan magnet dunia akan rosak dan mendedahkan bumi kepada sinar radiasi matahari. 3. Project Cirrus. Pada tahun 1940, negara Amerika sering dilanda taufan dengan kadar 17 kali setiap 10 tahun yang menyebabkan kerosakan lebih beratus bilion dolar. Jadi untuk mengatasi masalah ini, para saintis telah menemui cara untuk menghentikan taufan itu dengan menggunakan ais kering. Namun sebenarnya, teori itu tidak dikaji sepenuhnya. Tetapi akibat tidak tahan dengan bencana yang berlaku, kerajaan US membuat keputusan untuk menjalankan eksperimen tersebut. Pada tahun 1947, operasi itu dijalankan dengan nama Project Cirrus, di mana sebuah kapal terbang diterbangkan di atas taufan tersebut dan melepaskan sebanyak 82 kg ais kering di tengah-tengahnya. Taufan itu secara tiba-tiba makin mengganas, mengubah arahnya dan melanda Georgia, sehinggakan negeri itu mengalami kemusnahan yang teruk. Cuba bayangkan, sekiranya kerajaan US bertindak menggunakan lebih banyak ais kering dan secara tidak sengaja mencipta taufan yang lebih besar dan tidak terkawal, berapa banyak kemusnahan yang akan berlaku. Operation Big Bus. Pada tahun 1950, tentera di US secara rahsia telah membuat eksperimen untuk menghasilkan senjata melalui haiwan. Tapi, bukanlah haiwan itu dilengkapi senjata macam cerita Cat vs Dog tu tau. Tapi mereka menggunakan nyamuk. Mereka telah memasukkan penyakit demam kuning ke dalam nyamuk, di mana sekiranya nyamuk ini menggigit, mangsa gigitan nyamuk itu akan dijangkiti. Namun apa yang mengejutkan, untuk menguji keberkesanan senjata ini, mereka telah membuat eksperimen terhadap rakyatnya sendiri dalam operasi yang dikenali sebagai Operation Big Bus, dengan melepaskan 600,000 ekor nyamuk di sekitar Georgia dan Florida. Eksperimen itu berjaya dan mereka mendapati ramai rakyatnya yang dijangkiti demam kuning selepas nyamuk itu dilepaskan. Perkara ini tidak diberitahu sehinggalah dokumen mereka bocor dan menimbulkan kemarahan rakyatnya sendiri. Namun eksperimen ini telah dihentikan pada tahun 1972 dan senjata ini diharamkan. Kalaulah penyakit yang membawa maut dimasukkan ke dalam nyamuk itu, boleh mengakibatkan ia tersebar ke seluruh dunia dengan pantas dan melenyapkan populasi manusia. 1. The Oil Eating Bacteria. Sekitar tahun 1970-an, tumpahan minyak di laut merupakan isu yang kerap berlaku sehinggakan perkara ini dikhuatiri mampu mengancam hidupan laut. Untuk mengatasi masalah ini, Ananda Chakrabarty, iaitu seorang ahli mikrobiologi yang bekerja di General Electric Company, telah berjaya mengubah suai bakteria bernama Pseudomonas putida, menjadikan bakteria ini sebagai superbug yang mampu memakan semua minyak yang tertumpah di lautan, dua kali lebih cepat dari bakteria pemakan minyak semula jadi. Namun ramai para saintis risau sekiranya bakteria ini bermutasi dan mengubah pemakanannya dari minyak kepada apa sahaja, menjadikan ia bakteria yang memakan apa sahaja yang berada di hadapannya. Hal ini telah membuatkan ramai pakar membantah idea itu dengan memberi amaran bakteria yang telah diubah suai ini mampu mengancam semua hidupan di bumi. Namun eksperimen itu telah berjaya dan bakteria itu masih selamat digunakan sehingga kini. Atau mungkin ia masih belum berevolusi. Itu sajalah untuk video kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye.